Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah, segala puji hanyalah untuknya. Hamdan wa syukurillah, segala fakta, data, kenyataan yang dirasa itu pun berawal dan berasal dari sisi kehendaknya. Hamdan wa syukurillah, di usia 11 tahunnya Maya Sari itu pun ridhonya. Hamdan wa syukurillah, setiap kita ada dalam genggamannya. Hamdan wa syukurillah, jutaan triliun sel dalam tubuh kita pun ada dalam genggaman dan kendalinya. Ya. Hamdan wa syukurillah, kenapa kita harus bersyukur atas apapun nikmatnya? Karena semua kita akan kembali padanya. Syukur la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Syukur la Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alladzi la nabiyya ba'da. Wa ya ibadallah taqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Qala Allahu ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tiga ayat saja. Kullu man 'alaiha fan, kullu azalli musamma, kullu nafsin da'iqatul maut. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, habsus salam wa atimut ta'am wa silul arham. Fasallu billayli wan-nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Apa kabar Maya Sari? Baik. Kalian juara, juara Salaria. Terima kasih banyak deh saya diundang ke sini dengan izin Allah. Karena setiap pohon yang lebat dengan daun. Halo, kenapa jadi stres begini? Karena setiap pohon yang lebat dengan daun, ketika ada satu daun jatuh dari satu pohon itu, Allah tahu kering dan basahnya. Karena banyak daun kering yang belum jatuh. Jangan merasa bisa, tapi harus bisa merasa. Kenapa ada usia sampai 11 tahun, Maya Sari? Kenapa kita berbahagia di tempat ini? Salam pertama dari saya tiga kata, jangan lupa bahagia. Sampai keprokan dari Japati. Bahagia itu diciptakan, bukan dicari. Saya dulu pengen punya mall sebesar ini, tapi cita-cita itu hari ini kandas di ulang tahun 11-nya Maya Sari. Kenapa Ustaz? Oh, dikandaskan cita-citanya. Ternyata bahagia sederhana, ketemu warga Tasik taat tapi asik juga bahagia. Berkah Maya Sari mempertemukan saya dengan fans YouTuber. Kalau Jakarta punya Yusuf Mansur, kalau Bandung dan Jawa Barat punya YouTube Manjun. Kalau dulu ada UJ, Ustaz Jeffrey, penerusnya Solmed, Soleh Mahmud, kalau ini Ustaz Epi Pendi, Ustaz EM. Bagaimana pakai pembus? Juara Tasik, taat tapi asik, apapun acaranya, hijrah semangatnya. Di bulan Muharram, my hijrah, my adventure. Ini Maya Sari nggak konfirmasi dulu, karena menang-nang lah Ustaz Epi dan Ustaz Epi malah lain Ustaz itu. Cuma orang yang diketuk jadi Ustaz. Emang Ustaz saha, aku tuh manusia pernah mengalami segala persoalan hidup, mengalami masa kelam, penat, noda, dosa, dan maksiat. Punten Pak Haji Abi pada curhat. Dulu saya DKM, diskotik, karaoke, masas. Tapi setiap orang suci punya masa lalu. Orang berdosa seperti kita punya masa depan, setuju? Saya belajar dari Umar bin Khattab. Di sini ada tulisan hijrah toyang. Toyang-toyangan hayang hijrah. Ya, karena orang kene mah mangprang.
Saya dulu gaji lumayan, belum moneter, sudah 15 juta per bulan. Can intensif, can lemburan. Tapi hati gak pernah tenang. Ternyata betul, money is not everything. But the money, everything is nothing. Teboga duit ke liur. Dan uang bukan segalanya, tapi teboga duit liur, oke. Kemarin nih, kalian tahu gak, di Bandung itu ada yang bunuh diri, adik kakak di getaway. Saya patuakan kepada orang Tasik yang punya duit lebih, tau ngeli iman di apartemen. Haha, lo tukang cuanki. Terus mun pantona rusak, capek lumpang. Ese popoe. Ejen terakhir, maha. Eta jelema lintu bengar. Atap cicing di apartemen kayak bengar. Terus vokalis Linkin Park bunuh diri. Fasilitasnya juara, saya sering berenang di getaway. Ada kolam renang, tapi jelema masyarakatnya dibedek kolam renang, ngojai, dan kolam beton. Bantuan sholat berjamaah, iya bunuh diri berjamaah. Juara, kenyalah betul. Agama mengatakan ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Bahagia itu bukan dengan uang, tapi ingat ke Allah. Maka tulis yang status Allah dulu, Allah lagi ada, Allah terus, Allah is forever. Nah itu enaknya dekat sama Allah. Cukupkan ibadahmu kepadaku, nanti aku cukupkan. Iya karena budu wa iya karena hasbunallah wa ni'mal wakil, maula wa ni'mal benahi. Urusan akhiratmu, nanti urusan duniamu aku benahi. Demi Allah tak pernah bermimpi mengungkapkan akbar sejuara ini. Tepuk tangan buat warga Tasik. Kalian juara, juara sararea. Kenapa takdir Allah aja? Ustaz, sejak kapan jadi ustaz? Gak apa, pohodoi. Dan sejak lelah hati aja. Saya sampai bikin lirik untuk diri saya sendiri. Duit loba apa gak butuh ewe. Pemajikan mantes, imah boga, kendaraan layak. Tapi hati tidak pernah tenang. Ternyata lawan tegang itu tenang. Saya hanya butuh tenang. Cuma caranya, saya punya ibu. Saya datangi mama. Oh, hati itu kenalnya. Hati itu tenang wae. Ya iyalah cek si mama teh. Mana mah gawe disusu didungdung ini tisu balik penting karena imah ini tak beraga. Ya jadi DKM rek itu wae di rupet. Tenang naon ngana naon. Ya. Mun ebe hayang tenang ingat ke Allah pi da kabeh ti Allah semua digenggam oleh Allah semua dikendalikan oleh Allah semua akan kembali kepada Allah. Sabara angkatan ebe insa Allah mama terus wafat. Oke. Nya happy mah gitu, gue awak politik, banyak cuma lutikin cabakan mah ngegedean, lain kadinya sia lompat. Tapi yang tenang kumanya mah, dia, happy teh budak mama anu cikal. Nama cikal teh licik nakal. Pangnyerina mana yang mah dijulukin oge happy, aslina sok, wani diriukin. Doan si bapak. Pak dia pak, bapak bahwa karena mama ngalirkan ke si epik. Bapak getih hubungannya. Kenapa? Digencet ke si mama. Karena si mama bebeten lah hijinkan urang. Sampai seprewe dibetot kami. Tapi nanti saking nyeri. Tomboro etak salapan bulan mama guru yang dutu. Mama mana epi dibawa. Tukang becawai di bejaan. Mang tonggal cantiknya abi duju ke kandungan. Sok nyirama kahayangnya aneh-aneh. Tinggal salah kiki jadi rujit. Jika tinggal di dalam aspal. Terus kahayangnya merkela. Tengah penting mahnya hayang kadong-dong. Jam tilu subuh. Loh mun ayam. Loh ngacai. Cuna mitos. Misteri notos atos. Ya. Si mama mah pas idamin aku. Cerita. Mama mah hayang payus pikoto. Tering. Kabita. Weh asal tinggal di mayones. Terus mama mah. Demi epi, siang ngacai pas lahirnya si bapak diorok. Pak, tuh pak, itu kahayangnya bawaan orok, ngeliat. Si bapak mau lilin ke kandang hayang. Nyapa tai hayang nunggani. Terjadi atu da aina hayangnya anu. Merdok, mohanet, kene. Si bapak balik deui. Diorok hayang teh, yang matu yang. Akhirnya hayang kasihnya koroncok. Bawa kana tatakan. Yuh. Aku mahnya atah cik si mamah teh bubuih heula. Ya bubuih heula. Anet-anet ya aku mah ayah heula. Ya santu si bapak. Duh.
dia sok mamangan kuno cager wae teuheun kamana kuno nyiram. Ternyata si mama ospek kesetiaan sudah. Inum enggak? Hati-hati. Dorang kakak dua setelah Allah tuh ke orang tua. Terus mama teh ngajuru antara hidup dan mati. Meregang nyawa berapa juta ibu yang lahir gara-gara melahirkan anaknya di statistik kebidanan. Hati-hati. Lalu mama melahirkan sempurna yang dilahirkannya kita yang jadi hebat seperti ini dan seperti hebat. Jangan lupakan siapa yang menghebatkan kita. Ningali orok ngagudag si mama seuri anak budak sampurna. Pas budak rada hareek, tampak, campak, demam. Bagi ibu-ibu yang tidak mau dicampakan, ke puskesmas suntik campak. Sekarang iungan diais dari budak ngajuru telur, tapi demi anak rela. Terus budaknya bisa lempak di titik-titikan, terus dicak untuk rokok, ditepak ke si mama, ada budaknya kegauran jadi. Jadi tinggal dia yang dikotakan, diletakkan, induk. Kita dikejar, aa, tete, boleh main ya, kan di mall gesek ayat, kalau kasih budak. Tapi makan dulu, ah, mau super mie bekam. Kapan terakhir kita menyuapin kita? Dengan membawa makanan terlezat, dari hasil keringat, dengan sikap terhebat, memohon maaf sekali wehayang mahluapan mama, pernah? Jangan merasa hebat dan seperti hebat. Maya Sari 11 tahun usianya, itu ada seorang yang hebat. Ibu kita yang mendoakan kita jadi hebat seperti ini. Tepuk tangan buat seluruh ibu yang ada di sini. Maka jangan sakiti hati perempuan. Air mata perempuan itu mahal pisan. Sekali cerik 250 ribu, kamu mau pakai Revlon. Eyeshadow sabaraha, blush on sabaraha, foundation sabaraha. Setelah ini apa? Abdi bahwa ngerang dengan Epi, Ronaldo tapi kawin salon. Pernah kerja di Kopassus bagian kecantikan. Jadi apa? Ya. Sekali cerik si mama 200 ribu. Jangan sakiti hati perempuan, karena perempuan adalah sosok ibu bagi anak-anak kita. Ummuka, ummuka, ummuka. Ibumu, ibumu, ibumu. Seberapa kali pak? Iya. Artinya no. Dan boga budak untuk boga indum tilu kali nyawa. Tapi daripada hiji pasawai punya obat tak. Sok dijage musuh punya hiji nantum mah. Nah, rumah tangga kita dalam keseimbangan kita sehat. Eh, pikir meja sepuna sepiji. Obat. Ini belajar ke meja. Disebut perusahaan maju teh banyak buat pesan banyak cak cabang, setuju tidak? Setuju. Ibu tidak setuju perusahaan kamu di demo nggak sih ahok ya harus berimbang. Saya Epi terkasih nang payu loba orang tasik GGM ganteng-ganteng banjir. Penting bayar dikasihkan, penting payu mantap tadi. Kobra harga Ustaz Epi. Nah sih nanyakan harga wae merek mantannya. Kan Ustaz Epi lagi naik daun, koplok sih di salo kenyuk hilir. Saya tidak merasa hebat, tapi saya sadar dianggap hebat ada yang menghebatkan. Mama didoakan Epi sing jadi Ustaz gebuk. Nah mama tinggal doakan Epi jadi presiden. Bung jadi presiden mantus jadi ustaz. Usaha antara anak terus bener anak saya opat. Perempuan saya anak perempuan saya empat. Lain perempuan saya empat punya anak. Anak saya empat. Cikal kabin. Lemor. Gak kering. Ya bawa perasaan garing. Ya. Tapi saya merinding selama di Tasik si Gendil suasananya. Kalau lihat ahwat Tasik apa coba bawaannya? Pengen istihoroh. Lebihnya pengen menafkahi. Gue tahu kemarin di Bandung ada wisata kulineri, tahu? Dibuka sama Ridwan Kamil, Ustaz pangadoakeun ya wisata kulineri. Lengkap menu nanti termasuk ayam makanan favorit saya, donat madu. Tahu donat madu? Ibu tuh enak tuh donat. Donat aja di madu. Ayo Ustaz, ayo ke madu.
bersyukur punya mall syariah. Ini acara terberani versi on the spot. Ulang tahun mall ngayakin kajian. Keren banget, tepuk tangan buat Maya Sari. Semoga rutin acaranya ya. Juara. Ya, penuh kumpul dalam satu frekuensi. Quotesnya adalah, jangan menunggu bahagia untuk berkumpul. Berkumpullah di Maya Sari, saat itu pun Allah bahagiakan. Jangan menunggu bahagia untuk tersenyum. Tersenyum, sob. Bahagia. Ini orang kasih mah, senyum main mau arisan cair. Lalu mau nomornya DR, nomornya jauh, baru susah umur-umur. Juara Maya Sari. Berkumpul dalam satu frekuensi, bikin hidup lebih hidup. Karena betul hidup bukan hanya untuk hidup, tapi hidup untuk yang maha hidup. Kalaupun harus mati, itu jalan hidup. Ini mau terberani, ngayakin kajian, gak senang kan band gitu kan. Noah, Armada, Jim, Wanda, San Evi, Deti. Sama kanan, gede ya. Kasep. Ya, terkasih, pentingnya. Luar biasa, semoga berkah ya. Maka my hijrah, my adventure, biarkan masalah. Orang tua kita berharap kita yang dilahirkan antara hidup dan mati ingin jadi seperti yang diinginkan. Apa keinginan ibu kita? Evi ngomong deh ke si mama. Ma, ibu mama yang non, ke Evi. Dan duit sama mama boga. Yang rumah tuh, ganti ikan dia. Tapi mamanya, sok mama yang non, ke Evi. Izi mama. Minta Evi soleh. Nah, mama betul soleh. Ngaku salah mas soleh. Ngaku soleh mas salah. Catat. Ngaku salah mas, so? Soleh. Ngaku soleh mas, sa? So, tulis yang status. Baik, Ustaz. Ngaku salah. Nah, mah berkudu soleh, Evi. Surat Al-Anbiya, surat 21, ayat 105, Allah berfirman, wa katabna, sudah aku tuliskan, di Lauhil Mahfuz, sebelum az-zikra Al-Quran, Allah berjanji bahwa bumi akan diwariskan kepada orang-orang soleh. Tadi sebut ke Pak Haji, ini ada karena orang tuanya, diteruskan oleh anak-anaknya. Nu soleh mah pasti pinter, tapi nu pinter minum kolak angin. Awas, kalau hanya pinter cuci mama, Firaunnya pinter. Kalau hanya kaya, Sa'labah pun kaya. Kalau hanya banyak harta, Syadar Hamam pun banyak harta. Tapi apa tuh mau tampil awam? Mak gitu mah, pada dingin. Saya laut di guyu. Disangka goyong pun. Disangka pop ice. Tapi daik mau juga pilau. Padahal kan pinternya sih mah. Sombong pilau. Tapi lo sombong. Namun bukti ilmu sombong ke daik ibadah. Jadi mama ayah pipitek ngaji. Innalladzina yatsluna kitaballah surat Fatir 3529. Sesungguhnya orang-orang yang senantiasa membaca kitab Allah one day one ayat minimal, koma one day one juz masalah saja. Wa aqamu sholat tepat waktu berjamaah di masjid, my hijrah my adventure, perjalanan terpanjang terjauh ternanjak terobrol itu masjid. Aslina di teteh-teteh yang belum punya jodoh ya, jobloers, singalilah, joblo bisa binilah, menanya jodoh, hati-hati, tong sambarangan, jangan lalaki musok ke masjid, dan mereka sep yang menghar. Amin. Gak percuma, kasep, menghar, mobilnya halus, imahnya di mana-mana, tapi taraka masjid, jangan berharap banyak, berarti dia cowok ke HP. Iya. Kalau aja ditinggalin, apalagi kita. Hijrah, oyang. Terus cari di masjid juga yang memenuhi syarat. Pengkajian Jumatan itu bersandar ke tembok atau ke tiang masjid. Nah Ustaz, itu psikologis banget. Nah Ustaz, berarti kalau cowok kajian Jumatan nana di masjid nyaranya karena tiang yang karena tembok masjid, berarti dia cowok tulang kropos. Cowok tulang lunak. Cowok yang tidak berkemampuan menopang tulang punggungnya sendiri, apalagi jadi tulang punggung keluarga kita. Nabi bersabda, benar sholatnya benar urusannya. Kemasjidlah sebelum dikemasjidkan. Sholatlah sebelum disolatkan.
Salatlah di belakang imam sebelum kau salat dan disalatkan di depan imam. Bagaimanakah bila saatnya waktu terhenti tak kau sadari? Tiap orang bisa berjam, tapi tidak bisa beri waktu. Setuju? Setuju. Apa Ustaz Jeffrey, Allah wajah, ketika wafatnya pulang kajian, naik motor jebret dan berat tembok, detiknya masih berdetak, tapi detaknya sudah tidak membarengi detik. Di hari tas saya, naik ngaji pakai motor, ya harus rehat. Karena motornya dicopot leasing. Dia yang pusing. Setiap orang dengan materi bisa investasi di bank mandiri, misalnya. Ketika operasi butuh transfusi bisa beli darah ke PMI, tapi bisa beli nyawa. Hati-hati. Seksi mama mas epi sing soleh, soleh mama capur anpi, sholat tepat waktu berjamaah, terus etanol, sedekah, setiap detik berkah, terima kasih, sudah diterima, dikasih. Yang mau ceramah, ada aja yang lepon besar, saya can kostumnya. Can, saya setiap ceramah, sekali pakai buang, sekali pakai buang, sekali pakai buang, terus dipakai dibuang, kalau sekiannya susah, jadi pakai deh. Kalau enggak, marahan. Sok kumaha doakeun Epi sing jadi ustaz. Alhamdulillah sepanggung sama Al-Alim, sepanggung sama Aam Amiruddin, Syekh Ali Jabir. Kabeh nepi ka tasik, gapleh, gaul tapi soleh. Ya, sing soleh, orang soleh pasti pinter. Orang pinter itu ditolak anu. Ustaz iraha masantren? Teu pernah masantren jujur. Tapi ketika Allah ridho melalui doa orang tua dengan doanya, hanya doa yang merubah takdir. Ikhtiar, perbuatan, rizki, kejutan. Hanya doa yang merubah takdir. Itu dekati, wes si mama. Dia ke mama ditiup, kemudian anak. Mata terang saya melega, dan minum ditiup. Nah, Ustaz rata-rata tarangnya lega, karena berpikirnya futuristik. Kedepan, hikmat kubur, Syirat, surga, wajah Allah. Beda yang ahli sejarah, botaknya ditukar. Karena berpikirnya masa lalu di masa urus, prasejarah, mantan, popotoman. Kata Ustaz, botaknya tiluhur berarti ahli astronomi. Planet, bintang-bintang. Ustaz, kata botaknya deh, super sekali. Segala kepikir. Didoakan si mama aslinya. Epi mah haji umroh ge bakal menang. Alhamdulillah gratis. Ngarep kejak Allah umroh tiap bulan. Tanggal 29 pergi lagi November sama mama. Epi gandong mama ke Epi. Dari Towa. Epi mah ya non bakal kanu TV. Aslinya. Saya sok kadang salut ke diri saya seorang. Nah ya na TV. Saya jadi terkenal ke si mama wawu, adi-adi warawu, si papa wawu, mak-mak warawu, oh saya terkenal. Ya, doa kolam. Doa ibumu dikabulkan Tuhan. Saya yakin Maya Sari pun ini doa seorang ibu. Siapa ya? Dan kutukannya, hati-hati memarahi anak. Itu jadi doa. Jadi kenyataan. Saya gak pernah berpikir jadi ustaz. Saya mantan segala pernah. Dir mantan, maafkan aku yang dulu. Jangan tanya aku di masa lalu, karena aku tidak di sana lagi. Saya terinspirasi oleh Umar bin Khattab yang dulu akan membunuh Rasul, lalu sekarang dikubur di Raudhah di Madinah Al Munawwarah dekat Rasulullah. Pada dulunya akan membunuh Rasulullah. Kenapa? Allah tidak pernah melihat masa lalu. Yang Allah lihat pertobatan. Saya berpikir, balik terus lagi turun rumah. Gawe. Tapi itu tadi sholat, ngaji, sedekah. Karena stres, loba duit pengabdi tuh. So, beak kumis, beak silet. Ayah pabrik silet, ayah pabrik kumis. Silet mah kurut, ayah dei. Kurut, ayah dei silet mah beak. Senal, so, dipakai sama rumah gini. Nipisan, ngandelan? Nipisan. Tok di senal. Nipisan, ngandelan? Ngandelan. Ajar beragam. Gunung, pakai nanggung. Ngada kokan, ngamun cukupan. So, iya pakai ngebesa, tukang beca. Pakai ngebose.
Miotan ngasan. So, kalau itu dia kabang tukang beca, man, jadi saya bingung. Lain syakartum lah haji. Kalau enggak bersyukur ditambahkan, maka saya teh rumah tak ada saya syukur-syukur ya ke kenawaran nama. Ya kan nyawar. Daripada buka rezeki pas nyawa ya, ini mau batal. Tok ku mamah ni doakeun. Aslina. Matak ibumu, ibumu, ibumu. Kurang ingat ka ilung setahun sekali do rata mengge Idul Fitri sakadeung Desember. 22 Desember hari apa? Hari Ibu. Mother's Day, KAMS, status sosial media na, teban. Mom, you are my everything. Mahko segalanya ku, I love you, Mom. Mahko segalanya ku, mama langsung komen punya segalanya ku, Mama. Nyesel ku, Mama. Komehan budak ku, Mama. Nampikin kurung manung ku, Mama. Mana di warnet, weh. Nyala, Mama, segalanya. Mama-mama tak pernah istirahat. Cerik pas ngelahirkan. Cerik pas budakna enu nyocok. Budak terik sarete. Mama tidak pernah mengenal haus. Yang penting anaknya nyaman, bener gak bu? Mama tidak pernah mengenal lapar. Yang penting anaknya kenyang, bener gak bu? Mama tidak pernah mengenal ngantuk. Yang penting anaknya nyenyak. Erengit hijige di udang. Siarek mehan anak air. Ini ada dinosaurus cahaya. Sakingnya, ah. Tau, si mama bahwa rek potram, yung ibu-ibu, sakomplek. Diharap cek, tiabi pedana, tiabi daun pedana, daun sampuna. Tapi buka jamah roti, sok ngariung. Kerek, karek-kerek dahar, budak datang. Mama, 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 kodon ina. Oh, jangan dodo cina, kerek kadon modo jadinya. Si mama langsung dipangku, hampurannya ce, dasar muda, diomehan, ce buruk abu tinggi, kesempat hukuman, tidak ada yang berada. Tak tayo orang pak, inah, karena tau ke. Eh, boga budak 12, tapi diomehan, 12 sukses kami, indung pikun, kadang dapat. Si mama ke rumah jongkok, kan yuk, si mama dengar gak nendam. Apa-apa mama ke rumah jongkok, yang penting kalian mau ke rumah Allah, ini. Kapan terakhir sungkem ke mama? Bahwa lah, kayaknya harus dikawinkan yang takin ditahu lebih. Padahal kita di madrasah di tempat belajar agama ada fatwa dari hadis Rasulullah Al-Jannatu Takta Min Akdamil Umahat. Buat surga itu di bawah telapak kaki. Kapan minggu ini mendatangi pintu surga bernama kaki ibu? Jangan main-main. Ada 11 tahun kita dikumpulkan di sini itu doa seorang ibu. Si mama kemarin sakit 3 hari, 90 per 60 darah karena begadang, capek lo baca lah. Mama bikin mondoknya di mama, kesak, masih di kelapa, di kompres, dari ngomong ke Rabbi habli minas sholihin, ya Allah, nyakai ke sekolah. So, kita putra abis sholah, ini Allah, saya menangis. Mama, budanya Epi sering melong, bunget mama, tapi cara konten ngedoakan, jika mama ngedoakan Epi. Baik, makna rindu. Mah, Epi yang ngapapan mama, gue sedih doa. Sakali ya, mah, untung. Mah, tuh, mah, eh. Sakali. Ini kan, emangnya juga sama, juga tetang mama. Sakali ya, mah, mama barulah seberapa kali udah Epi ngapapan yang sok atuh. So, mama daik not, Epi. Terus menang ajam kalau gara-gara tuh menang rindu mama, siun, sok atuh. Buat ya, mah. Tapi tong pake ngeng-ngeng-ngeng, wah, tuh. Bu, satu sendok pak, nah habis semua. Setengah sendok digabruk, dikuramasan, kunci mata. Guys, mama marido. Bila kau takut pada rajamu, lebih takutlah pada ibumu. Hei manusia, hormati ibumu. Bola nyanyi iya di hajatan anak tunan dari mabok. Ayo mari cerik. Kenapa harus menghormati ibu? Dan darah dagingmu dari air susunya. Jiwa ragamu dari kasih sayangmu. Sok berparawan mah. Katanya di mall eta pinareup langsung cakep siap. Katali. Kurang lebih itu kehajar nanti. Menteri dong. Laks ya. Eh tadi kaca bakmu, kayaknya
moal? Moal. Udah moal? Moal. Moal. Ya jadi moal-moal. Bentar-bentar baru kecabak selotip yang nafsu. Melaporkan polisi perbuatan yang enak dan mengenakan pelecehan seksual. Geus kawin mah kamari di Bandung. Capek mau bilang wae. Ya agar wae kru. Ah, kemudian naik ke Pondri. Naik Cibiru ke Bon Kalapa. Gusukan, pakai cadar. Karena untuk pakai cadar bahaya lo baru minta di Dina Damri ayah udah cerik, ngajerit. Turun-turun ayah setengah jam. Gandeng gitu, coba AC pae. Gimana sumber suara geser, geser. Ternyata ya ibu-ibu penyekol orok. Bu, bintun coba bintek. Ibus, raya asnya. Coba panas, coba gandeng. Oh ya, coba panas, coba gandeng. Coba budak ibu cerik. Bu, yang mana kita barangkali. Bayang nenek, pasti ya nanti bu, itu hanya seratan habis dilarang mengeluarkan anggota badan. Ah, ibu salah tafsir. Dilarang itu mengeluarkan tangan bu, kemarin ayah membuntung, lengenan nolok, keluar kaca, begitu reka sabet langsung membuntung nolok, buntung. Membuntung gak untung. Tata maksa nama bu, pandangan ulah keluar kaca, sok ya nama baru dah gani, sambut sekalinya. Nyatu kayak gue mah ngakrodong sok lebetkan di kanan tiu suka nih orang nanti kanan tiu duri aku jalin kanan jemping ayo dakwah mah kudu memberi solusi jangan mencari sensasi ini kan jalan keluar jemping juara isi ustadz aku mah bener kesaan san kena nao tersan ustadz badai mau langsung juga tapi masih suami sih. Kita budak ke setengah jam, ciri kayaknya asal di gereja jalan, Ustaz Epi. Pas kita budak ke saya, baru 5 menit. Kalau wargi, tina tiung dan nolok. Ah, ada lecok. Si, kebudak ini enak. Mama, mama, gara. I love you, mom. Ribuan kilo jalan yang kau tempuh lewati rintang untuk kita anak seperti udara kasih yang dia berikan tak mampu ku membalas. Kalau di sekolah bisa sekolahan nyanyi nano tapi nyanyi siapa nyanyi tapi tekan singkat dan emang bika sedulur nyanyi naon kak bebas guru kesenian lagu favorit saya kasih ibu kepada beta tak hingga sepanjang masa hanya memberi taruh kembali bagi sanjuran mengenali dunia. Benar. Tidak pernah mengenal lapar, tidak pernah mengenal haus, kongkorong, coplok, gelang, lepas, menangis ketika anaknya takut tidak sekolah, sirte kapan menikin sepatu, sirte ke baju seragaman, sirte ke biayaan, sirte lulus sekolah, yang paling sibuk ngurus PR, urang sahabah lah. Sampai sapu nyereknya dikumpah di jen alat hitung. Ya di kotokan garing, nah buku kan. Ini pengalaman datang ke sekolah. Si mama, karena si mama di kalkulator kan. Tapi mun budak lulus, mah si AA, si teteh lulus. Suka mana? Sebelum dulu dong ayah ngepren, ayah mah nyawa jejere. Ya, si mama menangis setelah lulus sekolah takut anaknya tidak terkuliahkan. Takut tidak terbiayai kuliah, takut tidak lulus kuliah, takut tidak bekerja setelah kuliah. Sudah bekerja masih nangis, menang gawe tenya, menang. Terus gawe cerikannya, menang jodoh tenya, menang. Lanjut ngahutang, urut tenda, urut jumpa-jumpa, ngambil kedunang. Mendengar anaknya yang dinikahkannya konflik masih nangis. Pertanyaannya dibalik, biar gak gosok. Kapan kita menangis untuk orang tua kita dalam doa-doa kita? Tidak ada 11 tahun, tidak ada kita bertumbuh di sini kalau mama berhenti berdoa untuk kebahagiaan anak kita. Kapan terakhir memperhatikan kenyit dahi keriput kening ibu kita? Bekas apa? Bekas khawatir anaknya tidak bahagia. Betul nggak? Betul. Tapi kesukses kita mantankan orang tua, maka ibu nyanyi armada. Aku punya ragamu, tapi tidak hatimu. Arulin, arul. Mama reti, reti. Dan ke iman lagi mah, ke rumah yuk. Bunga, sebapak lo batu mah, ada ayah, mobil maju, spion, putih hari, ceri, mundur, naik, mada ikut. Pokoknya mama tuh kayak nyembuk, tadi tuh yang nolak, semoga lo kebahagiaan. Di imah tuh sudah dari istirahat, kamu cek, kanebo main kami. Iya benar.
terus ibu terus makan istilahnya beri maka durhaka kedua setelah ke Allah ke orang tua. Rasul aku ingin jihad kemana kayak ya jihad baik ini ujian nabi baik naon boga kena hidung tuh ayak urus hidung urus hidung ummuka ibumu pikir pun melayang kata mereka diriku selalu ditimbang kata mereka diriku selalu dimaja hayang nalmue panggungin enak panggungin ke si mama motor pernah ngajak si mama pernah ngebonceng si mama ngajak dinner ke si mama kapan terakhir makan malam bersama sering Jadi kalau pengen sukses kayak Mas Maya Sari, saya yakin Pak Haji pemulia ini. Amin. Amin. Ah, kita juga. Maka tidak ada Ustadz Epi seperti hari ini dimuliakan kalau tidak ada doa orang tua di balik. Maka doakan orang tua kita dengan doa terbaik. Bisa jadi orang tua ada yang masih berhutang, maka membiayai sekolah hajatan kita. Pernah bertanya berapa hutang itu? Kalau punya rumah agak lebar, berjanji ada kamar khusus untuk kedua orang tua kita dengan AC tersejuk, selimut terhangat, kasur terempuk, sabun terwangi dan higienis. Biarkan mereka istirahat di rumah kita, biar senyumnya lebar terlihat kebahagiaan kita. Jangan bawa konflik ke orang tua kita, biar hidup berkah. Ridallah fi ridal walidain, wa syukrullah fi syukril walidain. Saya tidak hijrah kalau tidak didukung oleh doa kedua orang tua. Saya dulu manusia pernah, saya dulu bejat, sekarang saya tobat. Dulu saya maksiat, sekarang saya taat. Dulu saya edan, sekarang saya agam. Dulu saya judi, sekarang saya ngaji. Dulu kalau lihat akhwat lagi jadi ahli maksiat, rasanya tak kuat pengen ke minimak bagi-bagi coklat. Biar mereka punya niat dan tekad, dan aku tahu ingin akad. Bila nanti saatnya tiba, ingin akad itu rumusnya akad di MC kuadrat. Akad itu sama dengan niat plus tekad. Kalau sudah niat dan tekad tidak akad-akad, nekad. Asli, ne? So, minta doa kasih mama, happy terkuat yang kawin. Kayak gitu, itu mah datang seorang anak. Asli, oni diri hukum. Ridho Allah fi ridho walidain wa syukrullah fi syukril walidain. Ridho Allah ada di ridho orang. Murka Allah ada di murka orang. Kita mau ngamak ke budak teh tong sok sanggeunana monyet langsung budak pil. Ari sia jiga saha bari digoengkeun. Mana teh bong-bong teh jiga bapak sia. Mana jiga tetangga atuh mah. Eh sia marik-narikeun mah teh dibalikeun mah tutup mah. Kan baru udah kayaknya mah, pinter kan kesoleh. Maka kesuksesan ada di kesolehan. Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihi. Maka hijrah. Kamu ayat kene kolot, datangi orang tua, mesti jadi wajah terakhir yang kita lihat. Balik di Maya Sari, nah imam lo bajelema, RT RW lurah ayat, RT yang naon. Eh, semangat tadi karena diumumkan di masjid. Wajahnya pucat pasi, bibirnya keluh dan bisu, tangannya tak menyentuh kita lagi. Menyesalah seumur hidup, berhirup kemana wae, ayo ke tempat yang sangat ngomong, kutung tanpa gutung di diri, kayak hidup mah, hidungin lain kahan, amborakan aja lemah, tak asli. Jadi sukses itu sederhana. Aku tambah Allah cukup, aku tambah Allah tenang, aku tambah Allah luar biasa, aku tambah Allah unlimited, aku tambah Allah miracle, aku tambah Allah amazing. Maka hijrah, menambahkan diri, mendekatkan kepada diri, kepada Allah. Innallaha ma'ana. Maka jangan salah rumus ya, terakhir. Ya. Rek make rumus mana dina kehidupan? Rek make min kali plus, plus kali min kali min, plus kali plus. Mun min kali plus sama dengan min. Kuma prakteknya, saya kemarin charity ke suka miskin. Lapas suka miskin. Saya datang sebulan dua kali. Di sana banyak mantan para pejabat. Nah, apa ayah di dia? Itu sekolahan termahal di dunia besar. Nah, gampang asuh kita saya keluar. Kita bege lewat semua. Kita bege mas asuh gampang keluar. Nah, bapak ayah di dia salah rumus. Rumusnya kemana pak? Min kali plus.
niat ngajahat, cara ngajabat tadina suka kaya jadi suka miskin. Oh, korupsi. Terus saya dakwah on the street. Budak pang cina jadi pangajian, nu metal cina murota, nu bargegel cina tartil, nu preman cina beriman, nu hese di dakwah saya mah awak security, hate Hello Kitty, tadi tahu ada hese. Kenapa Ustaz bisa? Sekarang sudah hampir 1 juta lebih pemuda yang kembali ke masjid di Bandung. Entah itu geng motor, entah itu artis musisi, Briges, Monrek, ETC, GBR, Brotherhood, SOG, Saki Oge Gaduh, ya, Saki Oge Gaya. The real man go to masjid, marium kajian dalam satu frekuensi tadi tinggalin ngomongnya saha. Undur makola walatandun makola, karena dalam Islam tidak ada guru, tidak ada murid, yang ada sahabat. Pernah Rasulullah manggil ke sahabat, muridku, cek sahabat yang guru, gak bilang kumpul. Wah, dalam satu frekuensi, one finger tauhid movement menurutkan happy dipotong menyukkan jurut, lain kita ngorong gitu. Nah hiji mau pahili, papisa mau jadi dua, satu bersatu bersaudara. Semoga kasih juara, amin. Amin. Nah, ya wadah nah hijrah oyang. Hijrahnya oyang-oyang kan, kadang mundur, kadang maju, labil. Ya mukul libal puluh, sabit kol biala didikan. Sudah minta kalau tetapkan hati ini dalam agama. Karena yang juara itu yang dekat dengan agama. Kenapa? Cacing bahagia di tanah. Kupu-kupu burung ketika terbang bahagianya. Lalu ikan bahagianya di air. Ibu ulah lebay, ibu meresihan tangan. Tinggalin cacing, cacing lalunya keselen. Ah, dengan tanah wae. Tidak kena bubur kacang. Bubur kacang gelu, cacing pae. Hey, manusia, Ustaz bahagianya di mana? Nah, agama. Maka hijrah perintah agama. Kita banting setir, hijrah. Ternyata luar biasa, dikutuk jadi Ustaz. Ulin kali itu kali saya akan ke Australia, saya akan ke Jepang, saya akan ke Hong Kong, saya akan ke Washington DC. Gara-gara hijrah, sok hijrah, sebelum dihijrahkan. Karena hari ini kita di atas tanah, besok tanah di atas kita. Hari ini kita di punggung bumi, kita besok dipaksa dipindahkan ke perut bumi. Karena kematian bukan nomor urut, bukan nomor antri, tapi nomor cabut, nomor durut. Kau ngerasa sehat, kuat, gagah, ganteng, ahli olahraga, sok iluan jumba, harapun mayasari. Syarat mati tidak harus tua dan sakit, betul? Sing tobat, tobat, tobat. Nges, nunges, nges. Moving on. Lihat spion mas waktu-waktu saja. Luar dari zona masa lalu. Kalau lihat wajah saya, wajah mana nih? Wajah Jawa, jawaban dari pasar depan kalian. Ini panggil aku mas. Dan setiap orang punya masa lalu, setiap orang berdosa seperti kita masa depan. Maka bertobatlah sebelum ajal tiba. Karena ajal kita tidak pernah menunggu tobat kita. Bersyukur punya orang tua, karena kita bukan Adam dan Hawa yang tak berayah dan tak berbunda. Kita bukan Isa yang tak berayah. Kita jelemak, merejel tina beteng emak. Ayo merejel tina beteng bapak, jelepeng, merejel lempeng, sakapel, menteri-menteri. Wallahu ahrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Setiap siapapun kita dikeluarkan oleh perut ibu-ibu kita. La ta'lamuna syai'a, tanpa dasa, tidak tahu apa-apa, tidak mengerti apa-apa, tidak membawa apa-apa. Tapi jadi kenikmatan bagi orang tua. Budak cadel kan, si mama bahagia. Al-Ateng ditimbang budak teh. Nang-ning-ning-nang nang-ning-ning-nang hari awak masih onok. Hari bau nges gomplok. Nang-ning-nang-ning-nang nang-ning-nang-ning-nang hai bawasan hayaan hari mamas tos buluan. Wah, berarti bayi hajai bahasanya. Aki-aki kalian juga orok. Nah beda nasib aki-aki yang orok mah. Orok uwuhuntuan, aki-aki uwuhuntuan. Tapi sok meningali orok uwuhuntuan lucunya. Hayang nyuman bau minyak telon. Aki-aki uwuhuntuan hayang nyum yang lumpat. Hayang lumpat naha selengkap polomoh dalam kerja uwuhuntuan. Bahagia si mama udah ngomong cadelge apa uping awa eong apa sumping mawa terong atau orang ke bapak nate titit mobil dibuka garasi udah keluar haya elo aya elo atau orang ke naon aya elo teh bapak gelo la'allakum tashkurun, maka bersyukur punya orang tua. Rabbi auji'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan
yang anaknya soleh, sing soleh, right up follow. Maka saya pakainya rumusnya tidak min kali plus, tidak pakai plus kali min, my plus kali min Ustaz dakwana kan budak jalanan tetap jalujun sholat can mah can sholat juk dan dahar sholat dengan can dan dahar. Ternyata dakwah itu merangkul bukan mengumpul, bahwa budak panggung rumah kan pak sok yang ngelemke ibon kata polisi itu kriminal mutlak. Bukan, kalau kita tabayun, verifikasi, kita datangi, bukan kriminal mutlak. Itu menahan rasa lapar, berarti ada jelemat ke kabel di OPI jadi mulik. Jadi mulik Aiko, di beres sama Padang mah aslinya di alun. Sama mungkin di jadengin sama, jelas. Terus budak panjung ke rumah, apa kalengnya kok gak keluarga. Mungkin bapak nih ngelih hongguan mau muka pikir ibu dan dua orang anak kita lain janda pak tongkobok pak kita anak nasi lu biji kesekede di nakalain lisin kita laki nak ustad nakalain monde nuko pe aman jangku ayo bibi-bibina susu cap nona kita mendengarium ke tera ku kale nakalain main ngumpu tak gampang diberes sama Padang mah. Kan mau benar cenah pokoknya mah ayah nanawan jadi aku saya di dolenta saya biasa ngomong jadi bang saya ngilu akhirnya apa membina ya mengajak bukan mengejek merangkul bukan memukul membina bukan menghina ini pembinaan keren nih mengajar bukan mengajar menyayangi bukan menyaingi menjadi pelopor bukan jadi pelopor setuju? Setuju. Mencinta bukan mencela mendaki bukan mendengki mengilhami bukan menghakimi sok gabruk biar berkembang biak dibarengi berkembang baik gilu teh si budak pangkeh angiri kemana ah Batman mah rumah Robin dibawa pak rumah saya kan tiga lantai itu lain benghar nagawi lantai pertama masjid pas dibawa parkir di masjid eta budak pang langsung komen api aji masjid nah nanti ah dibawa ke masjid ah rek di rukyah nyari geruk pake uyah cicing-cicing kita baju ganti nges bau kayak ngerokok dah, kayak ngopi dah ngeresep pengusik kayak gitar ya, organ dah saya supermin awal sok wifi gratis, casan lo bahkan emang kebutuhan nambahan dulu 4 sehat 5 sempurna ya emang 4 sehat 5 sempurna bener casan jadi powerbank balapan wifi sok, bebas Mario baru dapetin sok terus tidak saya langsung ajak sholat. 3 hari baru bereaksi, al-hayya'u minal iman, malunya muncul sebagian dari imannya. Al cenabe yang curhat, curhat naon, makanya budak pang curhat cahaya itu. Di para lantes ku, rancung jeket payung-payung, jeket paku-payung, cili bolong, ranteng ngambai, celana merecet, sepatu pun curhat. Itu ada jelma ah, curhat naon, hera abite, baju dibere, dahar guna, sare, tiis, mandi guna, casan, ngecat, bebas, wifi ngabere-bet. Terus yang curhat naon, tapi teh heran sudah cicing deket masjid tapi kalau bah kikituan tengiluan kikituan teh nong kata nongeng kunyuk su oh sholat bro nggak sholat bae ngiluan itu pakai kuota kata sebenarnya tuh bisa jampena ada sholat yang ayam tuh pakai jampe di beja-beja apa jadi terkena mereka sholat mana di saat itu cina tuh pakai jampe coba baturan nanti sesat pokok. Sholat yang pakai jampe, terus sholat yang pakai jampe berdoa. Nanti itu sesat kan udah sholat langsung bisa dakwah. Terus ah ternyata mohon angkat lengan takbir mah, mohon takbir teh angkat lengan saja jangan yang tak tak hana pun dijembir. Ah ternyata rek sholatnya nyari sembengket tuh. Wudu cang. Ayat kan nongeng nong ruku tunjuk suruk sujud. Acena bisa ayo mau gitu mati dua poe acena abi rek sholatnya tapi mau wakil ngangguru rek solo karir kan so maksudnya mau wakil berjamaah rek mumpari dulu tuh berbeda budak pangan ya so life by process antuk tuh cina berproses proses for progress don't protest namun hidup hayang sukses tuh mendoakan kartu askes kudu loba akses antuk tuh. Tentunya sholat pak, batur sholat subuh dua rakaat karena inah turun sholat tenang karena hati saya itu mau bina rakaat. Tentunya DKM datang anu sagede anak Honda Sorbana
ke lantai 2 tinggal ibu dapang sholat di penempat langsung dibuka di tengah-tengah hadiran naon deh bu rancung jeket paku payung celana merecet rantai ngamai sholatnya kena perokaan subuh di Bandung ayah sholat duha pakai kunut sholat subuh kabarangan ayah ibu sholat taud kabarin sholat enak tuh sholat taud reng tungtungna etak ker sholat disebut sesat pala tujaku aku sahur untuk merasa bersih juga proses GKM apa ya tadi lemah mau menangin tamu dari samuan ya. Ini enak sih orang kolot atau melawana goblok aing ker sholat disebut sesat aing ker ngerampok aing ker jina oh ini juga sesat saya ingat jalan ke itu ya jadi hati pas sapat ucan beres ayam ditulung Allah baratnya dok aw mana kah dia tu ribu ni, bengkak asa cahayaan, cing bodoh tu bare, dia bercahayaan kain supaya kabar isuknya. Itu aura ana aura kasbon. Nek aw mana dia? Eh bos kenal ni dia, taubat bro. Nek aw mana dia? Taubat banyak Batman taubat Robin tu. Salat naon wakil, salat alhamdulillah, salat naon subuh, dua rakaat. Ini dua rakaat kan goblok, kayaknya bilang carekan ini. Tentunya rame kan, proses, anggap ke, kayaknya nangis bisa adan, alhamdulillah. Adan nangis aneh versi on the spot, Allahu Akbar. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Kita lah ke masjid ke datang, ada niatan. Ayo mana ada naon konok-konok ting? Ayo ini kaget semua, ada yang konok-konok ting. Kan diajar, adaan itu kan diajar. Bahkan menurut pemain bandnya si Etema, di masjid makan ada maka tihan, tersebut ada maka tihan deh. Langsung dicabut tiga pemain band di alun-alun dicabut ya nangis disadak cedak anjing lurah datang RW datang karang taruna ayah ngontrol si eta naon atuh ieu teh dari wae set apa tapi ayah anjing kena speaker teka denge ka handap mama setelah nyalakan urat tuh jelmanan jelokan itu kerja komik bro tadi bro nonton dia nunggu antrop, mana juga tau anjing-anjing aik jadi tau gak tuh PRW ribu, bapak mah keadaan mah tuh datang ke anjing mah datang, gak sakit anjing agak menecil hayak makmur yang kesalahan insya Allah makmur buat nunggu antrop maka giru saya dulu diajar alilmu pebelah lama murid barang kewesi itu doa yang ilmuwan kalau misalnya di pigawe tapi alhamdulillah kalian harus bisa ceramah ceramahnya ngejos bisa kuhullahu ahad demi waktu hadirin anu mulia nanti hadir temulia cerah Allah mari kita hidupkan Nabi Rasulullah cerah Allah tawasau bilhaq wa tawasau bisabr kudu kuhak kusabar Allahu Akbar tangkeuna luar biasa tapi mah hijrah mah eventual type by process slowly but sure just the way you are semua akan indah pada waktunya kalau belum indah berarti belum waktu ya kullu man alaihi fafa semua akan binasa kullu ajalin bisama semua ada masa expirednya kullu nafsin da ikutin maut semua akan mencicipi kematian dakwah itu sederhana ini pun dakwah. Tepuk tangan sekali buat mayasa. Dakwah itu pak, absus salam. Tebarkan salam. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Di bandara mana setepai? Assalamualaikum. Langsung baturan nyiwit betul. Sama ibu dia, assalamualaikum. Kemudian kumaha, mana tuh bro? Saya turun bro. Salam itu doa. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ayah jangkotnya panjang, tarahnya hidung. Aku di Turki. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kif ala alhamdulillah bi khair. Katakan bi al-lughati al-arabiyyah. Sok juga. Wani yang bahasa lauk ya ngomong.
nama di Arab cewek pemimpin umroh bisa bahasa Arab ge lempeng we nanyakeun alamat Syekh Tahar inaina tapi Indonesia ilaina inna sirata mustaqim mana hafal Quran aya ieu Turki ngomong Arab pek mun diterjemahkeun mah kieu anda lagi bangun masjid lagi bangun pesantren ya punya proposal arah atau tim proposal misalnya. Oh, gimana kalau ada luar negeri mau bantu silakan mau bantu top nanti tapi anehnya assalamualaikum harus bahasa Arab nang kok terus ngomong-ngomong ngelihat bantuan baliknya minta ongkos kan gitu kan jelema teh ayah jelema teh nunggu lobang ngomong tapi bantu ayah jelema teh tarang ngomong tapi nginjem duit gitu ya kuturnya yang gak sih kapan yang tiap-tiap dari gue tansi berapa ongkos ke Jakarta 500 ribu. Potong untuk ongkos ke Jakarta 500 ribu itu dikontansi mana uangnya potong dan mereka bantu itu kan tipu tipu kuetansi tapi pinter-pinter salamnya benar tapi salam yang tidak datang dari hati absus salam datang dari hati wa'ati mut'am bersedekah dengan makanan charity cerita charity dari cari ukti-ukti berbagi itak kunar walau bisikin min kamrotin jagalah dirimu dari api neraka walaupun dengan sekeji gun. Lalu apa lagi Ustaz? Wasilul arham, silaturahmi seperti ini. Kenapa? Oh versi. Gak saya mah di Bandung ya, saya ingin versi gue. Baik, anggap gue. Tidak ngawan kan? Oke, dalam satu momen, dua momen. Bersatu, bersaudara. Kalau sini gabungnya, itu enggak sok spontan. Ya. Mana cari pernah? Hidup bersih. Juara. Iya tuh, tidak ada kedengkian, tidak ada perdamaian. Go! Sok ingat ayo lalayo Persib teh, aya nu ngalaporkeun kecelakaan urut reporter Persib. Satu bis masuk ke jurang. Satu korban, 12 perunggu, satu perak. Senang. Salah ngelapor ke. Ya, sok lalajo, lalajo. Ya, kok ngerasa kagak mau kudu cerang. Sok. Mangga, mamam. Kena naon kan? Sok, Pak Haji mah bagar dihurungkan. Sok. Ini sesama diskon tau lah gak ganggu. Hidup Persib! Gitu, satu bersatu bersau. Ya. Nah, Haji mah Pak Hili, Pak Bisa mah jadi dua. Basawai diamin. Ya. Nah, jadi pohon ya sukasih. Ya. Untuk itu, absus salam wa atimu tawasilul arham. Paling berat ada 11 tahun mayasari ini hasil wasallu billahi wa nasuniam. Saya yakin orang tua kita rajin tahajud sehingga kita sukses di usia yang 11. Tepuk tangan buat mayasari. Boleh saya berpantun boleh? Kaji situ meli kopea sakit tu ya. Emang masih tahan? Aslina? Egois. Anda tahan saya mana tahan? Malam ini ada acara di Indihiyang pada Isya. Terus malam kalau mau gabung ke Lutfi ada kiam muhasabah sampai kajian subuh sok maronok di situ. Terus besok di rumah sakit. Rumah sakit mas? Ya di Pak Haji Yayan di Lutfi. Ya itu apa nama darahnya? Pak Gaden, ada pabrik YB di sana. Yuk, nanti kita tahajud sama saya di sana. Muhasabah, ingat-ingat dosa, lalu sampai kajian subuh. Besok di rumah sakit ya, insya Allah. Kasih kayak panjang, jalan ke Pacet. Mau dipanjang-panjang sehingga buru macet. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Sengaja ceramahnya mau dipanjang-panjang. Ini trik Ustaz Epi, biar diundang lagi Mayasari. Penutup. Nah Ustaz depannya mau dijahit nih, tasik sono, dengekeun. Tasik epono, kasih epanjang. Pangamproknya di situ rekono, rekanya amprokna mangan sakit. Juara, selamat ulang tahun, Mas.